sekali ya. Oh, mungkin kita masih taruh juga di top sini. Mamam tuh dapat akhirnya ya. Apa enggak? Wah, nanti dulu kita jadi jadi. Kita kasih dulu dulu. Mamam nih buatan habis saja. Habis satu habis dan kita langsung kasih saja di kata aja. Jadi kita langsung mulai saja. Jump man. Ada ada jump. Kita kasih dulu juga jump. Ayo ngadu juga tuh. Oke, Bor, balik lagi di channelnya Redjet Gaming. Di kesempatan video kita kali ini seperti biasa kita mainkan lagi game Ultraman Fighting Superman-nya yang dimana kita akan menggunakan full karakter atau full form-nya Ultraman Ob ya sekarang ya, walaupun itu sudah pernah sih. Cuman di versi kali ini agak sedikit berbeda karena dari segi grafiknya coy ya. Di bagaimana keseruannya seperti biasa untuk kalian jangan lupa untuk tetap dukung channelnya Redjet Gaming dengan cara klik like, share, subscribe dan komentar juga boleh ya, boy. Ini dia coy, form Ultraman Ob yang sangat mubazir sekali, banyak sekali ya coy ya. Woi, mantap jiwa. Ini untuk Ultraman Ob Lightning Electric ini sekali lagi ya, ini hanya mirip coraknya atau bentuk-bentuknya bentuknya dengan Ultraman Blaze. Cuman ya dari bentuk kepalanya aja yang berbeda cok ya. Cuman dari corak yang ini aja gitu ya. Jadi jangan salah paham, ini hanya sama aja. Cuman ya pastinya banyak perbedaannya juga coy. Dari ini sedikit sama, cuman ya dari notif coraknya ya lebih mencolok Ultraman Blaze ya, mantap jiwa. Oke, ini untuk form yang Lightning Electric 1 dan Slash Shuriken 2 ya coy ya. Mantap jiwa, ini dia. Dan untuk yang Solid Burn ya, itu apa coy? Lupa lagi saya. Ini masih Ultraman Ob ya. Ob yang meminjam kekuatannya Ultraman Daru. Dan Ob yang ini juga coy. Oke, mantap. Berarti 1 2 3 4 ada berapa coy? Kira-kira ada 6 ada 5 nih. Ultraman Ob lagi nih yang origin yang primitif ini ya, yang primitif belum coy. Oh, mantap jiwa. Ini karakter pertama yang kita dikasih coy yang original ini. Cuman ada skinnya sih sebenarnya. Yang ini ya. Skinnya tuh yang ini cuman kita pakai ini yang originalnya, ini yang skinnya coy. Oke coy, kita langsung gaskan saja ya tanpa basa-basi, kita langsung ke arenanya di rank kualifikasi atau rank rajanya coy ya. Yang pertama kita akan menggunakan yang origin dulu ya. Oke, kita gaskan saja. Kita pakai yang origin 1 2 berarti yang ini nih, yang sama Slash Hurricane. Mantap jiwa. Wah, lawan kita coy. Ada Ultraman Dewanya. Ada karakter terbaru juga ya si King Yu. Kita gaskan. Mudah-mudahan sih seperti biasa coy ya, kalau di awal kita suka dikalahkan gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kita menang lah ya. Ini dia. Kita harus trik maju mundur itu kita harus gunakan coy. Cuman kalau di sini horizontal kayak vertikal kayak gitu ya coy ya, jadi nggak bisa lah ya, nggak bisa kita keliling-keliling area. Wah sorry coy, barusan ngelag, kita langsung kena ulti juga cok. Bajingan sekali ya. Kita kasih skill 1 kemudian kasih skill 2 of origin kita cok. Mantap jiwa, kita langsung diratakan coy. Mamam, kita kasih ulti saja di sini. Dapat Ultraman Dewanya kena cok. Oke, lari dulu kita coy sebentar. Mamam skill 1 kita cok. Wah oke, mantap jiwa. Kasih skill 2, aduh bahaya coy. Di combo wobo nih, kalau sudah di combo wobo kayak gini kita sepel nih ya. Lead kita juga nggak ada cok. Oke, dan kita dibatalkan lagi nih. Wih, bahaya sekali. Kita kasih skill 1 coy. Mamam, kita kasih combo wobo saja. Wah dia multi coy, bahaya. Wah kita tidak, lead kita habis juga ya. Nih mamam skill 2, kita kasih skill ultinya coy. Mamam combo wobo tuh cok, dapet nggak tuh? Dikit lagi sih, dikit lagi bisa. Oh kalah. Dia kalah waktu ya, kayaknya dia kalah waktu coy. Kita kasih paham saja. Aduh, nih mamam, kita kasih combo wobo aja di sini coy, jangan kasih kendor. Oke, bahaya, dia multi cok. Oke, kena juga akhirnya kau ya, kena juga tuh cok. Nih jepret, kita kasih skill 1. Aduh, taiganya cok, panas sekali ya. Oh, origin kita masih sangat overpower sekali, tapi kita dibatalkan ulti kita cok. Mamam nih. Mantap semua pris coy. Ngeleng kayak gitu cok kita ya. Aduh bahaya. Oke, aduh di combo-wombo terus cok. Mamam nih, aduh dibatalkan skill kita coy. Hey, kasih napas dulu kita. Anjir. Woi. Kita kasih ulti juga lo ya. Ah, kalah coy, kalah waktu kita ya. Oke, masih ada obyek sih coy. Ih, apa-apaan ini cok? Ini mamam tuh. Woi, bahaya. Ih, anjir.
apa ini? Kita kasih ulti saja cok di sini. Mamam tuh dapat akhirnya ya. Rata nggak? Wah, dia nge-glitch coy. Mamam tuh. Oke, aduh. Ih, combo wombo saja cok. Oke, biarkan dia lari. Mamam, wah dia ulti cok. Apakah kita akan tewas juga sama Ultraman Taiga coy? Bahaya sekali ini cok. Jepret, tewas. Gila, ini pertarungan sengit sekali coy ya. King Yu, aduh bahaya cok. Di King Yu kita lari dulu, wey. Lari dulu. Eh, mamam. Oh, iya, anjir, tewas ini kita coy. Ah, sampai nge-lag coy kita ya. Gila, parah sih. Jepret, dia kasih paham dulu ini. Ah, rata coy. Tinggal Obslash Shuriken kita cok. Kita kasih skill 2 dulu coy. Aduh, skill 2 kita batal coy. Kasih ulti dulu kita, dia glitch-nya habis. Wih, bahaya sekali. Nih mamam, anjir. Ya, combo-wombonya aneh sekali cok ya. Wih, combo-wombonya aneh sekali sumpah. Mamam, langsung kita gaskan saja cok. Oke, rata akhirnya. Perjuangan penuh ya. Kayak di Ultraman Warrior of Galaxy aja tadi coy. Lama sekali ya melawan squad yang ya terbilang sudah sangat super strong sekali coy. Oke, kita gaskan lagi coy. Yang primitif sudah kita gaskan. Berarti ini 1, 2, 3 sebenarnya sudah ya coy ya, tapi kita pakai lagi. Dan ini kita pakai lagi ya cok ya. Tapi untuk yang 2 sebenarnya sudah ya coy ya, berarti tinggal kekuatan Ultraman Taro-nya aja nih. Kekuatan Ob yang menggunakan kekuatan Ultraman Taro. Anjir, ada Taiga Tristerium dong. Bahaya ini. Pertama-tama kita melawan Taiga Tristerium. Bahaya sekali. Mamam, skill 2. Oke, kasih skill satunya dong. Jepret, wah dia multi coy. Bahaya sekali, kita kasih combo wombo. Ah, langsung rata. Anjir, Taiga Tristeriumnya gila parah sakit ya. Kekuatan Ob, Ultraman Ob kita nggak cukup kuat coy. Oke, sabar dulu. Kita kasih ulti, apakah dia nge-glit? Oke, aman. Oke, tunggu dulu dia nyamperin coy. Nih, mamam. Ih, bahaya sekali. Ah, anjir, dikit lagi padahal. Nih, kita kasih combo wombo, kita kasih. Aduh. Aduh, di combo wombo coy, dikit lagi padahal si Taiganya coy. Nah, bisa, bisa. Mamam, jepret. Rata akhirnya Taiga Tristeriumnya sama Ob Slash Shuriken. Ultraman Rosso. Kita gaskan lagi, cok. Tanpa basa-basi aja. Dapat lagi. Wey, wey, wey. Rosso-nya sangat kuat sekali. Wey, sabar dong. Dapat nggak tuh, coy? Mamam tuh. Ih, sakit, coy. Ini semuanya kuat-kuat ya lawan kita, coy. Wah, gagal. Ini kita ulti kita jangan sampai gagal, coy. Wah, hampir saja. Apa kita akan langsung tewas lagi, coy? Kita langsung kasih ulti saja di sini, cok. Wah, dapat dikit ya, cuman dikit aja kenanya, coy. Mamam, jepret. Kita kasih combo lagi skill 1. Aduh, bahaya. Waktu kita sedikit lagi juga, coy. Nah, ini akan kalah. Oh, anjir. GGWP sih, cok ya. Ini perjuangan sekali dan waktu kita habis nih, coy. Waktu kita habis, auto rata kita coy. Waktu kita habis coy, aduh. Sangat kuat-kuat sekali coy di rank raja ini ya. Kita kasih skill 2 dulu. Mamam nih, kekuatan api kita coy. Api versus api. Dan kita langsung kasih ulti saja di sini coy. Wah, iya. Digagalkan coy. Dikit lagi tapinya. Aduh. Coy, kuat sekali si Ultraman Rosso-nya ya. Hey, di combo-combo terus kita coy. Nih, mamam. Aduh, nge-glit lagi, bajingan sekali ya. Aduh, gila kuat Rosso-nya coy. Apakah kita akan mengalami kekalahan di sini? Belum lagi di Ultraman Titans ya. Lari coy. Ah, bahaya sekali nih. Woi, woi, kita di combo-combo Ultraman Rosso, bajingan sekali ya. Nih, mamam nih. Nih, kasih combo-combo. Akhirnya kalah juga si Rosso-nya coy. Gila ya. Ultraman Titans, kita langsung kasih saja di sini ulti kita cok. Kita kasih ulti saja. Woi. Wah. Mantap. Aduh, coy, gak tersentuh sama sekali, coy. Di Ultraman Titans yang di sini kita akan mengalami kekalahan ya. Jepret, akhirnya kena juga kau ya. Wih. Aduh, anjir kita dibanting-banting sama Ultraman Titans-nya, cok. Bahaya sekali nih, mamam. Ah, bisa, bisa. Ah, dikit lagi, coy, dikit lagi. Bisa nih. Oke, akhirnya bisa ya. Perjuangan yang sangat melelahkan sekali, cok. Gila parah ya. Ini sudah semua kepake dan kita langsung gaskan ke tim yang lain ya. Gila, karakter kita semuanya kepake ya. Mantap jiwa. Akhirnya kita harus menggunakan Ob Electric
atau Lightning Electric ya, Lightning Attacker lah ya. Satu Lightning Attackernya mana lagi coy? Opnya wey, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya oh si Thunder Breaster kita belum pakai coy. Satu lagi ya, satu lagi kita akan pakai si ya, kekuatannya Ultraman Taro ini lumayan kuat. Wah lawan kita coy, ada si Royal Mega Master, Saga dan Ultraman Jet Delta. Ini final battle kita, kita gaskan cok, mantap jiwa ya. Lawannya new karakter semua gitu, aduh. Tapi ini kita tidak gentar, kita belum terkalahkan ya coy ya. Walaupun ya agak lama juga tadi durasinya. Oh, Lightning Electric yang saudaranya dengan Ultraman Beza. Kita kasih paham cok di sini dan kita langsung terkena saja coy. Di sini kita langsung ulti saja. Jepret, aduh. Dikit lagi coy, ah yang ulti kan. Bahaya nih, bahaya, bahaya. Bahaya, kita langsung kabur coy. Jangan sampai terkena, ah. Hampir saja kita jadi pampir coy. Nih mamam, sakit parah nggak tuh coy. Aduh, gila. Gen Royal Mega Masternya sangat GGWP. Nih mama, sampai nge-lag kita cok ya. Aduh, parah sekali ini coy. Ini komputer kita perlu di-upgrade ini kayaknya ya. Wow, di combo wombo waktu kita dikit lagi woy. Ob elektrik harus bisa, ob lightning elektrik. Kasih paham, jepret rata. Akhirnya finishing yang membahana cok ya. Oh, Ultraman Saga ini bakal tamat sama Ultraman Saga kita coy ya. Wah langsung tamat sekali, tebas ya sama Ultraman Saga. Oke, Ob Thunder Blaster kita, ah sabar dong coy. Oke, kita kasih ulti. Aduh bahaya, lari coy. Ah sakit parah Ultraman Saganya cok. Kita kasih ulti juga cok, ayo ngadu ulti nggak tuh. Wih gila, kemana dia coy, bahaya sekali nih. Jepret, kasih paham cok. Nih mamam, tapi kuat juga coy ya. Ya Saga nggak ada banding gitu cok, itu setara dengan Ultraman Dewa gitu ya. Bahaya sekali, kita harus lari coy. Nih jepret, beradu kekuatan lah. Wih gila, sakit Saganya cok. Bahaya sekali nih. Dapet tapi nya gila. Kill 2, aduh kita digagalkan juga cok. Lari dulu lah kita ya. Au, sakit parah dan kita kalah. Thunder Blaster kita juga dua lagi karakternya cok. Apakah di final battle kita akan dikalahkan coy? Tumpuan kita ini ya, tumpuan kita Ultraman Ob yang sangat membahana sekali. Wow, Ultraman Ob yang meminjam kekuatannya di Ultraman Taro cok. Jepret, ih bahaya Saganya cok. Gila parah coy. Wih, larilah kita jadinya. Jepret, kena kita coy. Aduh gila sakitnya, minta ampun coy. Ini bakal rata ya kita ya, tapi tadi juga dikit lagi coy. Oke, kita kasih combo-combo. Aduh combo-combonya itu loh. Nih kita kasih paham, kasih ulti bisa lah ya. Mendekatlah kau jepret. Aduh ya, multi skill lagi coy, padahal dikit lagi nyawa aja coy. Ih bahaya sekali. Lari dulu kita sejenak. Oke, dan dengan setitik nyawa final battle kita melawan Ultraman Jet Delta Race Claw coy. Gila, ini sih bakal auto rata kita coy sama Jet Delta ya. Ih bahaya sekali. Ih gila cok, bahaya, rata ini final battle kita, rata sama Jet Delta Race Claw. Ah rata cok, sumpah udah. Final battle kita coy dikalahkan ya, tapi ya itulah hasil dari kekuatannya Ob. Opomnya Ob ya, ya, dan begitulah cok kiranya. Dan kita dikalahkan dengan Ultraman Jet Delta Race Claw, tapi selalu karakter kita semuanya digunakan ya. Di rank raja ini sangat kuat-kuat sekali ternyata semua coy. Gila parah cok. Oke coy, jadi untuk video kita kali ini kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, seperti biasa jangan lupa untuk tetap dukung channelnya Renjet Gaming dengan cara klik like, share, subscribe dan komen juga boleh. Mudah-mudahan kalian terhibur dan akhir kata saya Renjet Gaming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video. Bye.